الله يا شهداء من الرحمن يرشاكم عيننا تغيثنا بهمتكم وجدواكم سلام الله يا شهداء من الرحمن يرشاكم فاحبنا واعطنا عطاياكم هداياكم سلام الله يا شهداء من الرحمن يرشاكم ألا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم Ini di sini ada pemakaman ahli Badar. Ada 70 orang yang dimakamkan di sini, kurang lebih. Siapa-siapa mereka memang tidak jelas. Tidak jelas, ada satu Umin Livi Abad bin Bishr. Ada dimakamkan di Gar ya. Di Gar ya. Dekat sama Inat, satu sahabat ahli Badar. Tempatnya agak tinggi di anu. Oh iya, Habib Umar Ganjar. Ya. Ya. Abad bin Bishr. Di akhir Muharram dia biasanya diadakan acara haul di sana. Sahabat ahli Badar. Ini di antaranya masih ada di sini. Ada 70-an orang. 70-an orang yang nama-nama mereka memang tidak makruf, tapi menurut para ulama di sini, menurut orang-orang besar di sini makamnya ahli Badar di sini. Ayo kita sekarang masuk ke makaman ini semua ini namanya pemakaman Jambal. Semua ini pemakaman Jambal. Nah di situ nanti kita bisa ziarah ke tempatnya Al-Faqihim Gajjamatan, Habib Abdurrahman Al-Siggar. Ayo di situ sama anak cucunya semua ada di situ. Mari kita masuk sekarang ke sana ya. Bismillah. Ya syadam minal rahman yarshakum ibadallah ardinakum qasadnakum talabnakum salam Allah ya syadam minal rahman yarshakum wa'inuna tughithuna bihimmatikum wajadwakum salam Allah ya syadam minal rahman yarshakum fahbuna wa'atuna atayakum hadayakum salam Allah ya syadam minal rahman yarshakum خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Makamnya ini, makamnya Zain Alwi, anaknya Faqih al-Muqaddam. Ya, ini makamnya ini. Kita akan bacakan Fatihah dulu. Dilaqab Alwi al-Ghuyur. Dikasihi julukan Alwi al-Ghuyur. Ma had yusammi fi ismu fi zamanu Alwi. Ma had sama bi ismu lahu Alwi. Jadi di saat itu tidak ada orang yang namanya Alwi kecuali beliau ini. Dari keturunan Habaib. Tidak ada yang namanya Alwi. Jadi baru pertama kali nama Alwi beliau ini. Nama Alwi. Al-Ghuyur ya Syed Ma'ala. Al-Ghuyur ala ismu. Satu. Syed Ma'ala bin Syahab berkata, kul man ismu Alwi fi sir. Amin alaik Alwi insyaAllah. Amin, amin. Semua orang yang namanya Alwi itu ada sirnya. Semuanya. Dan keluarga yang ditinggalkan. Dan doa itu tadi semua insyaAllah orang-orang tua kita juga sudah termasuk di dalamnya. Lama zar Habib Ali akhir ziarah dakhal hana. Andal bab hasal wahid min awliya mustaghrib. Qal salamu alaykum ma rad. Salamu alaykum. Thalith marra rad salam. Qal la malak leish ma raddat? Qal ana mashghul bi dhikrillah. Allah Allah. Habib Ali min Ali. Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi pernah ziarah ke sini dari situ. Lihat ada orang masih duduk begitu. Diucapkan salam sekali tidak dijawab, salam dua kali tidak dijawab, salam ketiga kali tidak dijawab. Saya yang ketiga kali dijawab, ditanya kenapa kamu tidak jawab salam saya? Karena saya masih sibuk dengan zikir kepada Allah. Qalu Habib Ali, tayyib madamak bi hadzal hal, hal ziyaratna maqbula aw la? Qalu hadzal rajul salih, haula al aqwam zairuhum maqbul wa adu fi baytihi mata ma nawa. Jadi waktu itu kata Habib Ali, kamu dalam keadaan seperti ini, kamu tunjukkan kepada kami kira-kira ziarah kami ini kabul tidak sama mereka ini. Terus dikatakan oleh orang itu bahwa ziarah kamu itu, apalagi ziarah kepada orang-orang seperti ini, ziarah kamu pasti diterima. Kamu dan orang-orang yang ada di rumah kamu juga dan kaum yang ikut kepada kamu semuanya kabul. Kabul, kabul. Kabul insyaAllah. Wa'adak fisalu bang kabul. Hah? Wa'adak fisalu. Jadi kabulnya sebelum kita sampai sini sudah dikabulkan. Amin, amin. Alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah. Bismillah. Dahin biar ni tak? Hah? Dahin baru ma'amurah mihannallah nabi wa alimul amin. Sayyisiru kullu asiru wa ma'akfa'at al-adiyyat al-baliyyat al-shifa min kulli da. Amin. Nabi wa alim sa'ala manuah nabi wa alim sirr al-fatiha wa ila hadratin nabi. Fatiha. ربنا تقبل منا انك سمعنا وانتبعنا انك تقبل منا. هذا سيدنا عبد الله بن علوي اوقف 70 بئر للمسجد بن علوي. يعني البئر هذه عباره عن حديقه شجر يعني مزرعه. الحبيب عبد الله بن علوي menghadiahkan 70 seperti kayak taman. 70 taman dihadiahkan di Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi. Buat Masjid Ba'alawi. Buat bangun Masjid Ba'alawi dia. Jadi apa? Yang keluar dari taman itu? Oh, jadi semua yang keluar dari taman itu wakafnya masuk ke Masjid Ba'alawi. Masya Allah. Habib Abdullah. Abdullah Ba'alawi. Ba'alawi. Bismillah. Bismillah. Yang lainnya tetap di tempat tidak apa-apa kita? Nah, ini Abdurrahman saja. Ini makamnya Al-Habib Abdurrahman Segaf. Habib Abdurrahman Segaf itu pertama Segaf keluar dari tempat beliau. Al-Segaf, Al-Muhdar, ayo, bin Syekh Abu Bakar, Idrus, semua keluar dari ini. Jadi Habib Abdurrahman Segaf. Jadi dia kenapa dikatakan Segaf? Karena beliau ini atapnya para ulama di zaman itu. Atapnya para ulama di zaman itu. Nuqib Imam Al-Ahqaf. Imam Wadi Al-Ahqaf. Jadi beliau ini mendapatkan julukan imam daripada lembah Wadi Al-Ahqaf. Lembah apa? Ahqaf itu isi. Al-Ahqaf yani al-wadi kullu hada. Oh, jadi semua ini Ahqaf ini dia mendapatkan julukan imamnya ini semua yang ada di sini. Abdurrahman. Kep. Insan bodhik. يقول يا عبد الرحمن يذهب الضيق الله يعني يقول يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن خمس مرات يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن يذهب الضيق. Kalau orang mempunyai rasa sumpek di dalam hatinya, sumpek atau apa, suruh menyebut nama Yaya 5 kali, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, ya Abdurrahman,
lepaskan semua sumpek-sumpek yang ada di dalam hati ini. Insya Allah akan lepas sumpeknya. Amin. Amin. Ya Farijal Ham. Ya Farijal. Bagi senal. Nah. Wain. Kala Sayyidina Ali bin Ali bin Khalil Hasan. Tetap di situ aja enggak apa-apa. Ala Sayyidina Ali bin Ali. Awal واحد. Dufin hana Sayyid. Sayyidina Ali. Ali bin Ali. Sayyidina Ali bin Alwi Khalil Qasam yang tadi kita ceritakan yang tahiyatnya didengar, salamnya sama Rasulullah dijawab. Orang yang pertama kali dikubur di tempat ini adalah beliau. Sayyidina Ali Khalil Qasam bin Sada. Ya. Yang tadi kalau tahiyat assalamualaikum ayyuhan nabiyyu dijawab dulu. Waalaikumsalam ya disebut. Nah ini sekarang kita akan bacakan Fatihah untuk beliau. Jah insyaallah isma'na suara Rasulullah wa kalamna min nazar. Amin amin. Ya hanin alaina ahli bait Rasulullah taqabbal minna wa minkum wa rida anna wa ankum. Yamar bina manazil wa maharib wa zawaya wa tariqat ahlina aslafina salihin. Id alaina barakatuhum wa asrarihim wa afhadihim wa jaliyatihim wa hibatihim. Ij'al qudumkum qudum khair insyaallah ya man wa tu fi hadhihi ziyarah. إن الله يعطي كل سائل منكم سؤال على ما يرضي الله ورسوله بنية دفع البلاء والأذى والنصر على الأعداء على هذه النية وعلى كنية صالحة بنية شفاء لكل مريض آمين يا رب آمين آمين من كل داء وصلح لنا ما خفي وما بدا على نبيه النبي وآل الكتاب بسر الفاتحة إلى حضرة النبي فاتحة إني سيدنا محمد بن حسن جمال الليل من الجمال الليل عندكم ماشي يصول هنا فوين الجمال الليل لا ماشي أنا وايدين عند الأبي عندكم هنا Hamid bin Umar semuanya di belakang dengar ya. Hamid bin Umar ini pernah ziarah di tempat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Waktu itu karena orangnya ini tawadhu, dia duduknya agak jauh dari tempat makam Rasul. Nah, waktu dia duduk sendirian di tempat makam Rasul itu, subhanallah, ada orang yang melihat Rasulullah dan Rasulullah mengatakan, "Cari cucuku yang namanya Hamid bin Umar." Suruh mendekat ke tempat Rasulullah. Aku rindu dengan cucuku. Akhirnya orang cari, "Hal minkum Hamid bin Umar? Adakah Hamid bin Umar di sini?" Akhirnya orang itu mengatakan, "Saya." "Kamu dipanggil sama datukmu, suruh mendekat di sana karena datukmu rindu dengan kamu." Hamid bin Umar hadza matlub, diminta Al-Imam Ahmad Rifai. Dia jadi seperti orang yang minta sama yang diminta. Jadi Imam Ahmad Rifai dia minta kepingin Rasulullah cium tangannya Rasulullah. Tapi kalau Hamid bin Umar dia diminta sama Rasulullah untuk dekat kepada dia. Seperti Nabi Allah Musa sama Nabi Muhammad, "Rabbi syrah li sadri," Musa. Nabi Muhammad, "Alam nasyrah laka sadrak." Itu ini Hamid bin Umar. Kata beliau, mudah-mudahan sebagaimana Rasul memanggil Hamid bin Umar, kita insyaallah semuanya dipanggil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rab. Hadza sayyidina Syekh بن عبد الرحمن السقاف. أوه يا ولدي اسمه شيخ. هذا قال ولدي شيخ نعيش في نعشين, نعيش في الأرض ونعيش في السماء. الله. عظيم الحال سيدنا الشيخ. إني شيخ بن عبد الرحمن السقاف. الحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقاف. إني dia punya kehidupan nikmat dunia dan nikmat di akhirat. Luar biasa mendapatkan dua kehidupan yang istimewa, dunia dan istimewa di akhirat. Habib Syekh, Habib Abdurrahman hadza punya anak 13, 13 dulu. Semua Habib Abdurrahman itu tadi yang kita ziarah di situ punya anak 13 semuanya dan semuanya jadi wali kutub. 13 semuanya. Tidak satu pun mereka yang tidak dapat. Ya jadi semuanya wali kutub. Dan termasuk nanti ada anaknya Imam Al-Muhdhar ini juga termasuk anak beliau.